kuncinya ini enggak, ini masalah kuncinya ini macet, enggak bisa diputar. Kita akan coba perbaiki untuk buka silinder locknya ya, yang di posisi depan kanan. Door trim di sini ada bar 2. Kita buka ini, buka cover ini, terus buka antena ini, baru kita tarik. Oke, ini handle luarnya BMW 36 yang sebelah depan kanan ya. Ini ada kuncinya ini bermasalah. Jadi macet ya. Kiraannya cuma segini aja. Ini yang menghubungkan putaran ke door lock. Nggak ada gerakan. Jadi si silinder kuncinya ini ada masalah ya. Kita akan coba perbaiki masalahnya. Kita coba bongkar dulu ya. Oke, ini dia kancingannya. Ini harus kita getak ya. Pada mana? Kita getak dulu. Ini saya pakai bintang T15 ya. Ini kita tanahin dulu ya biar nggak kebalik. Ini baru pertama kali bongkar ya. Jadi ini tariknya agak berat ya. Jadi ini kita buka dulu karena ini nariknya agak berat. Yang kancingan ini kita buka dulu. Ini dia dasarnya. Ada ini juga. Oke, ini jangan sampai kuncinya ketarik. Jadi kita kunci sambil dorong ke dalam. Ini yang kita pegang. Lalu kita tarik. Jadi masalahnya kunci itu nggak mau gerak. Karena kunci begitu masuk, ini masih ada nongol ya. Ini juga masih ada nongol nih. Jadi kunci nggak akan mau muter dia.
Jadi kita ini kita hilangin yang nongol-nongol. Kita kikir aja ya, kita kikir atau gerinda sih. Cuman kalau kita pakai kikir nih, aduh, sama ya, susah lagi nih. Saya udah siapin sih gerinda ini. Biar ya. Ini kita cek ada macet apa enggak. Oke. Udah, kita masuk kuliah. Motornya juga udah enak. Kita posisikan tanda yang tadi, terus tanda yang di sini. Oke, ini udah. Oke, kita bisa pasang. Oke, ini dah, dan ini sudah. Ya, ini tandanya kita pasin, terus ini kita pasang. Ini sedikit susah. Kelihatan? Jadi dia rata jadinya setelah masuk. Dia rata. Baru masukkan ini. Ada noknya dia. Asipirnya. Ini harus di tengah-tengah ya. Oke. Ini kancingannya kita balikin lagi. Oke, ini kancingannya kita kencengin lagi ya nih, biar nggak lepas nih. Ini kita coba, kita mau ya kunci sama bukanya udah mau. Oke, kita pasang di mobilnya. Oke, ini kita pasang. Ini bongkar handle ini ya, handle luarnya, bongkar kaca, bongkar door lock, banyak bongkarnya.
Ya. Gimana terusan dalam abang ada sangat jauh nih posisinya agak terakhir pasang tinggal berapa enggak banyak tapi enggak. Ini kancingannya, sesudah koper di belakangnya ini kita pasang. Ini kancingannya kelihatan depan obeng, kita bawa ke arah kanan ya. Ya. Nah, ini posisi kopernya. Terus ini kita bawa ke kanan berkancing. Kopernya nggak bisa dibuka lagi. Ini kopernya udah kunci ya. Tinggal disleting aja dia. Oke. Lanjut kita pasang. Oke. Lalu sudah kita pasang. Ini kencengnya. Oke, ini udah kita pasang kaca ya. 5 minutes later. Ini kita selesai dulu. Posisi sudah. Nah. Selesai ini. Sama. Selesai ini masih. Tapi harusnya kecil ya, pakai tespen nggak nyala tespennya. Pakai akumeter yang baru muncul. Baca kabelnya, apa dia nyangkut? Kok cepat atau kondisinya naik turun? Oke, kita pasang. Sejauh
Lintas lama. Pasang. Ini kencang sih, sama. Jadi buka pot buatnya, berarti pakai obeng gelas, obeng min, T 50 sama 30. Itu aja sih alat yang pakai. Oke, ini kita tes. Udah selesai untuk pengerjaan. Kita tes fungsinya. Udah gak bisa diisi. Oke, fungsi udah normal ya. Oke.